update rencana peningkatan kapasitas spam air minum Banjar Bakula yang kabarnya 250 mau ditingkatkan 500, itu sejauh ini progresnya bagaimana, Pak? Untuk peningkatan spam regional yang 500 liter per detik akan dilaksanakan di tahun 2020-2021, masa pelaksanaannya 15 bulan dengan pagu anggaran sekitar 94 miliar rupiah. Proses saat ini masih proses lelang di Balai Jasa Lelangan di Banjarmasin. Kemungkinan minggu depan udah bisa tanda tangan kontrak apabila nggak ada sanggah bandingnya itu. Apa perbedaannya membuat jaringan baru kah, Mas, atau meningkatkan kapasitas, Mas? Meningkatkan kapasitas. Otomatis apa saja yang dikerjakan itu, Pak? Yang dikerjakan kita untuk 94 miliar itu kita ada membangun instalasi 500 liter per detik berdasarkan sama kelengkapan-kelengkapannya, termasuk sistem SCADA, ada elektroklorinasi. Jadi intake-nya itu mengambil baru, Pak? Intake-nya masih pakai intake yang lama, masih diragukan. Kan intake yang dibangun sama SDA itu kan kapasitas SIPA-nya 1.500 kalau nggak salah. Jadi masih memadai untuk kita pakai, Mas. Jadi yang dikerjakan ini menambah mesinnya aja ke Pak? Menambah instalasi pengolahannya. Oh, instalasi pengolahannya. Jadi skemanya mungkin misalnya itu. Jadi itu membangun baru berarti, Pak? Intake-nya satu, Mas, dari Karangitan. Ya, intake-nya satu. Yang kemarin kan yang dibangun 2015, ini baru 50. Oke. Nah, sekarang mau kita bangun ini, saya kasih tanda biru-biru ini. Oh, berarti lokasinya di mana nanti? Lokasinya di samping. Oh, sama di... Lokasinya sama di Pinus, Mas, ya? Berarti on progress aja? Kalau kaitan dengan COVID, Mas, nggak ada... Terdampaknya, Pak? Lokasinya nanti di sini, Mas. Oh. Sekarang air kosong di sini. Kalau kan ini pas COVID ini, apakah ada imbas juga dengan program? Kalau imbas di pelaksanaan paling kita mengikuti protokol COVID aja. Oh, itu aja. Tapi anggaran enggak ya? Oh, kalau anggaran secara besarnya memang kita kan kemarin ada refocusing. Jadi ada yang dikurangi, ada yang rekomposisi segala macam. Kalau ini enggak termasuk. Kalau ini ada rekomposisi tapi enggak merubah waktu pelaksanaan. Oh. Untuk pelaksanaan kapan tadi, Mas? Bisa dibilang? Kalau lancar akhir bulan ini tanda tangan kontrak, Mas. Jadi nanti selesainya 15 bulan ke depannya. Oh, 15 bulan ke depan. Oke. Pak, itu kalau sudah selesai diserah terimakan atau seperti apa dengan... Nanti kita serah terimakan ke Pemprov Kalsel, kan pengelolaannya kan di UPT Banjar Bakula seperti yang 250 terbangun ini. Setelah terset up, diuji coba, baru nanti serah terima, gitu ya. Itu operasional, perawatan di UPT Banjar Bakula. Nanti dipahan juga. Itu fungsi dan maksud nya itu untuk apa, Mas, peningkatan kapasitasnya itu? Oke. Meningkatkan capaian air minum itu untuk di wilayah ini. Jadi nanti keluaran dari instalasi kita ini ada masuk ke reservoir Muslimin, pelayanannya untuk wilayah ini. Nanti ada masuk lagi ke reservoir Pinus 2 PDAM Intan, wilayah ini. Oh, itulah. Jadi secara garis besar sistem yang kita bangun itu masuknya ada yang masuk ke Bakurau nanti. Bisa ke Banjarmasin juga ya? Kalau Banjarmasin beda skema lagi, Mas, itu. Itu belum masuk di kita. Nah, misalnya kalau di gambar ini yang benar. Sin nanti kayak apa, Mas? Kalau karena kan yang diperlukan kan ini Banjarmasin kalau musim kemarau, intrusinya kan air laut itu kan masuk ke sungai. Nah, sehingga diperlukan air bersih begitu yang di sana. Kalau Banjarmasin sebenarnya kemarin isunya yang diangkat tuh air baku, Mas. Oh, air baku. Lain lagi nih beda programnya. Adanya di Balai Air nanti membangun. Oh, gitu. Ya. Kalau yang ini untuk Banjar Bakula air minum bisa ke bisa ke Tapin, Batola gitu ya. Oh, Tapin enggak, Mas? Ke Tanah Laut. Tanah Laut. Batola. Apa? Wilayahnya pun enggak semuanya, Mas. Kalau Batu-Bati cuma kecamatan-kecamatan ini. Kalau Banjar Baru keseluruhan kecamatan. Kalau yang di Banjar juga enggak seluruhan, Mas, yang sesuai disebut di sini aja. Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat. Oh. Istanbul. Iya. Itu dengan rasionalisasi kepadatan penduduk sekian bertambah ya.
pembagian area pelayanan. Lo bagian area pelayanan.